Berdasarkan pantauan Kompas TV, buronan Sugiarto Wiharjo alias Alay tiba di Bandara Raden Intan II Lampung Selatan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Lion dengan nomor penerbangan CT3248. Sugiarto Wiharjo alias Alay merupakan narapidana korupsi dana APBD Lampung Timur dan Lampung Tengah yang mengakibatkan kerugian negara senilai 106,8 miliar rupiah. Alay terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung dengan nomor 510/PID/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Alay yang datang mengenakan topi dan kaos berwarna biru, celana pendek, nampak dikawal sejumlah petugas Kejati Lampung, Kejari Bandar Lampung, dan petugas Brimopolda Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.